Kali ini kita mau tips buat kunci motor yang hilang, kita bisa akalin ya dengan cara mudah dengan kawat saja ini. Ya, pakai kawat disambungkan ke kabel apa ini mas? Kabel kontak mas. Kabel kontak ya. Nah, begini saja. Nih. Ya, begini saja nih, mudah kan? Oke, sekarang kita cek. Motor sudah hidup kan, udah cuma pakai kawat saja ini. Kalau kalian cuci motornya hilang, tapi dengan satu syarat ya, tidak di konsisten, itu bisa dilupin. Di para pencuri ini masukkan ya, orang boy. Jangan. Ini habis kemarin satu ini. Ya kunci motornya hilang pas jatuh. Nah, akhirnya kita akalin saja buat bisa pulang. Oke, sekian tips kunci motor hilang dari gue. Jangan lupa like and subscribe ya video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa klik subscribe ya untuk mengikuti video terbaru dari saya. Okay, thanks for watching ya. Yeah.